إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله معاشر الإخوة والأخوات في الدين رحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya yang memudahkan kita untuk kembali bertemu di masjid yang mubarak ini dalam majelis ilmu yang mulia, dalam lanjutan kajian kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Aqidatul Wasithiyah, buah karya dari Syekhul Islam Abu Abbas Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibnu Abdul Salam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kita akan lanjutkan kembali apa yang telah kita baca dari kata pengantar atau semacam mukaddimah yang disampaikan oleh beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk kitab Al-Aqidatul Wasithiyah ini. Selanjutnya beliau berkata, setelah sudah kemarin memulai dengan bismillah, mengucapkan alhamdulillah, kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, selanjutnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, amma ba'du fahadha i'tiqadul firqatin najiyatil mansurati ila qiyamis saati ahli sunnati wal jamaah. Maka ini adalah keyakinan akidah golongan yang selamat, al firqatun najiyah, al-mansurah, yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah sampai tegaknya hari kiamat, yang mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi di sini kita ketahui ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kitab Al-Aqidatul Wasithiyah menjelaskan tentang i'tiqad, ideologi atau akidah, keyakinan, prinsip-prinsip dasar dalam berislam yang diyakini oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah, yang diyakini oleh al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, yakni orang-orang yang mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, Ibnu Taimiyah di sini mengatakan ini adalah keyakinan al-firqatun najiyah. Apa maksudnya kata-kata ini? Sudah kita ketahui, biasanya orang itu menyebutkan isyarat terhadap sesuatu yang sudah ada. Beliau mengatakan setelah mukaddimah, amma ba'du, ini adalah keyakinan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Loh, ininya mana? Isyaratnya ke arah mana? Kata sebagian dari para ulama, Ibnu Taimiyah menyebutkan kalimat pengantar ini setelah menulis akidah ini selesai. Cuman dicantumkan selanjutnya di awal. Karena tidak mungkin beliau mengatakan ini kecuali kalau sudah ada yang diisyaratkan dengan kata penunjuk tersebut. Atau bisa juga ada yang mengatakan, beliau mengatakan ini, yakni apa yang akan beliau tulis nanti. Sudah beliau ingat dalam pikirannya, terkumpul dalam pikirannya hal-hal tersebut, kemudian beliau isyaratkan. Ala kulli hal, ini cuma sekedar penjelasan dari makna ucapan beliau. Yang jelas, kitab ini berisi prinsip-prinsip dasar akidah ahlus sunnah wal jamaah, yang dengan ini ahlus sunnah dibedakan dari selain mereka. Dan kita akan baca, akidah ahlus sunnah wal jamaah itu jelas sangat logis dan masuk akal, menjadikan hati kita itu kuat, tenang ketika berpegang teguh dengannya,
sudah pernah kita bahas di mukaddimah kajian ini. Akidah yang benar itulah yang menjamin ya keteguhan iman, yang menjamin hati yang bersih dan selamat supaya nanti diterima ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Akidah yang benar itulah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim alaihi salatu wasalam, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman, akan meneguhkan hati orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Inilah akidah yang benar. Dua kalimat syahadat yang dipahami dan diamalkan dengan benar, iman yang benar dalam kehidupan di dunia dan di akhirat nanti. Orang hanya bisa istiqomah kalau akidahnya benar. Prinsip dasar beragamanya, landasan agamanya benar. Seindah apapun kelihatannya seseorang menampakkan ibadah, rajin kelihatan beribadah, rajin puasanya, tapi kalau landasan akidahnya rusak, tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij, ibadah mereka secara zahir kelihatannya melebihi rajinnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tapi apa yang disebutkan tentang keburukan mereka dalam hadis-hadis yang sahih? Hum kilabun nar, anjing-anjing neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Itu keadaan mereka. Diperintahkan untuk membunuh mereka, bahkan orang membunuh mereka dapat pahala. Fa idza laqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum indallahi yaumal qiyamah. Kalau kamu jumpai mereka orang-orang Khawarij, maka bunuhlah mereka. Tentu maksudnya ini pemerintah yang melakukannya. Ya. Karena sesungguhnya orang yang membunuh mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah pada hari kiamat. Bayangkan dapat pahala membunuh mereka. Padahal secara penampilan luar biasa kelihatan semangat mereka dalam beribadah. Ini akibat dari rusaknya keyakinan, rusaknya akidah. Makanya seseorang dinilai dan kita tempatkan padanya kekaguman, bukan hanya dilihat dari sekedar penampilannya saja. Ini sudah kita bahas berkali-kali ya, bahwasanya pemahaman apa ini, seseorang itu dinilai sesuai dengan pemahaman dan keyakinannya, manhajnya dalam beragama, supaya nanti kita bisa memberikan penilaian yang tepat kepadanya. Tidak bisa hanya sekedar kita melihat penampilan seseorang. Kelihatannya dia khusyuk dalam sholatnya. Bagaimana dia khusyuk kalau keyakinannya rusak? Khusyuk itu berhubungan dengan amalan hati, rasa takut kepada Allah, rasa cinta dan berharap. Dan ini hanya bisa didapatkan dengan apa? Mengenal Allah dengan benar. Orang yang sudah salah paham dalam mengenal Allah, dalam memahami sifat-sifat Allah, pasti dan pasti ibadahnya rusak. Pasti ibadahnya rusak. Makanya contoh seperti khusyuk kemunafikan, ya, sahabat yang mulia Hudzaifah radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Iyyakum wa khusyu'an nifaq." Hati-hati kalian dari khusyuk kemunafikan. Kila ada yang bertanya, "Wa ma khusyu'un nifaq?" Apa itu khusyu'un nifaq? Qala, maka beliau berkata, "Antarul jasada khashi'an wal qalbu laisa bi khashi'." Kamu lihat tubuhnya seolah-olah khusyuk padahal hatinya tidak khusyuk. Ijma', kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, khusyuk itu bersumber dari hati. Jadi hati ini harus diisi dengan benar, yang dengan iman yang benar dulu, baru khusyuknya bisa benar. Tidak bisa hanya sekedar ditampakkan pada anggota badan, ternyata hatinya tidak diisi dengan keyakinan yang benar. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, inilah sebabnya kenapa masalah akidah itu disebut landasan agama. Kenapa masalah iman itu harus kita pelajari terlebih dahulu. Kenapa masalah iman itu inilah yang membenarkan amal, bukan sebaliknya. Makanya seorang yang kenal sunnah, yang paham belajar agama, dia punya penilaian yang berbeda dengan orang-orang awam. Antum saat ini sudah kenal agama, tidak menjadikan ukuran kekaguman lagi dengan sekadar pandai berbicara. Wah, kagum kita sama ceramah yang disampaikan dengan kata-kata yang indah. Mana dalilnya? Mana nukilan pemahaman para sahabat?
Ada orang yang menampakkan seolah-olah dia itu baik, seolah-olah dia itu rajin ibadah. Kita kagum, betul ibadah. Kita kagumi orang yang rajin ibadah. Tetapi kalau ibadahnya tidak dilandasi dengan ilmu, apa nilai ibadah tersebut? Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami hadapi amal-amal yang mereka kerjakan di muka bumi, kemudian kami jadikan seperti debu-debu yang berhamburan, tidak ada nilainya. Inilah pentingnya belajar akidah. Jadi ibadah yang benar itu yang bersumber dari keyakinan yang benar. Ibadah itu lahir dan batin yang terlibat di dalamnya. Salatnya dia laksanakan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keyakinannya tauhid. Keyakinannya iman yang benar. Keyakinannya dia mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Ini baru nilai ibadahnya tinggi. Baru sesuatu yang pantas untuk dikagumi. Makanya pembahasan ini adalah pembahasan yang perlu mendapatkan perhatian penting. Ya, kita ingat kembali ucapan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri yang juga saya pernah bawakan. Laisal imanu bitamanni wala bitahalli walakinnal imana syai'un waqara fil qalbi wa saddaqathul a'mal. Bukanlah iman itu dengan sekedar angan-angan dan menghiasi diri dengan pengakuan-pengakuan, tetapi iman itu adalah sesuatu yang menancap kokoh di dalam hati dan dibenarkan oleh amal-amal perbuatan. Ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah. Satu hal yang kita dapatkan dari faedah belajar ilmu agama, bahwa kebenaran itu antum tahu semua akhir, apa asing di akhir zaman. Awalnya datang asing dan akan kembali asing. Innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban. Ini sudah merupakan sunnatullah. Islam itu awalnya asing dan nanti akan kembali asing. Maksudnya untuk di akhir zaman itu yang menjadi ukuran, sekali lagi, bukanlah sesuatu yang rame. Ini akibat dari kita kebanyakan ya terpengaruh dengan internet, media sosial. Akhirnya kita ikut-ikut dengan orang awam. Mana orang yang ramai itu yang kita ikuti. Padahal sudah kita ketahui Islam itu awalnya asing dan akan kembali asing di akhir zaman. Karena orang yang berislam dengan benar itu sedikit. Berpegang teguh dengan dalil sedikit. Orang yang mau belajar dari akidah itu sedikit. Siapa orang yang sekarang mau belajar duduk? Belajar akidah dulu, ngaji dulu awal-awalnya, baru berani bicara. Sekarang orang yang berani bicara di internet, komentar dengan satu keadaan adalah orang-orang yang jahil. Perdebatan-perdebatan yang terjadi tanpa ilmu. Bahkan dalam masalah menilai, mentokohkan orang perorangan tanpa ilmu. Hanya sekedar mengikuti perasaan, oh enak didengar, oh ini lagi sedang rame misalnya. Ini keadaan kebanyakan manusia saat ini. Makanya hal-hal seperti ini banyak yang merusak keyakinan kita, merusak ibadah kita. Ibadah-ibadah yang dikerjakan orang saat ini rata-rata sudah jauh dari berlomba-lomba dalam kebaikan, merasakan manisnya iman. Ini jauh dari kehidupan kita saat ini. Karena perhatian untuk perbaikan masalah akidah itu sudah sangat kecil porsinya ya di kalangan kaum muslimin. Oleh karena itulah orang yang berpegang teguh dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah, dia bersabar. Dia belajar akidah yang benar. Dia bersabar membaca Al-Quran, merenungkan isinya. Bersabar mengikuti pemahaman yang benar meskipun asing di masyarakatnya. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya bersabar di atas sunnah. Bersabar dalam kebenaran. Belajar dan praktekkan ilmu. Antum sudah paham ilmu agama, sudah paham nilainya dalil. Jangan lagi dikesampingkan ilmu ketika kita menilai sesuatu. Tidak, saat ini kita belajar sudah harus memilih-milih. Saya belajar untuk kebaikan agama saya ingin diterima ketika menghadap Allah. Saya ingin istiqomah. Istiqomah itu ada syaratnya, berarti saya harus menempuh jalannya. Membaca, tidak asal membaca. Antum membaca sesuatu, apakah kita pikir setiap yang kita baca tidak akan menempel di hati kita? Bisa menempel kalau antum tidak punya akidah yang kuat. Banyak orang yang terpengaruh.
ya, ketika dulunya sedang kajian-kajian sunnah marak, ya, tentu dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui media-media sunnah yang ada, banyak orang-orang yang cenderung kepada sunnah. Tapi yang orang yang banyak ini ternyata tidak punya dasar yang kuat karena ilmu, sehingga pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh. Ketika muncul dai-dai fitnah yang kemudian dibesarkan oleh musuh-musuh Islam untuk mempengaruhi dakwah sunnah, banyak orang yang terpengaruh. Padahal secara dalil mereka jauh dari dalil, pemahaman aneh-aneh selalu mereka sampaikan. Ya, ini perkara yang sangat jelas. Kalau orang belajar akidah saja, dia sudah tahu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu disepakati. Kalau antum baca buku-buku akidah yang bersanad, contoh seperti Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah Imam Al-Lalikai, atau misalnya Al-Ululil Aliyil Ghaffar, masalah tentang sifat kemahatinggian Allah, istiwanya Allah di atas arsy, Imam Al-Zahabi. Itu dinukil ijma' kesepakatan para ulama, dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semua yang mengikuti mereka. Semua menceritakan, saya menjumpai setiap guru-guru di berbagai negeri, di Mekah, Madinah, di Basra, di Mesir, dan seterusnya, tentang kesepakatan mereka di atas akidah ini. Tidak ada perbedaan pendapat. Itu dinukil dengan sanad dari para ulama tersebut. Nah, tiba-tiba muncul orang-orang yang kemudian berbicara tentang masalah agama, ketika ditanya masalah akidah tidak jelas, marak mengesankan ada perbedaan pendapat. Ya, ini perbedaan pendapat antara Ahlus Sunnah dan selain Ahlus Sunnah. Apakah ini perbedaan pendapat namanya? Kalau begitu kita katakan sekalian, dalam semua masalah agama ada perbedaan pendapat. Seperti perbedaan antara orang Muslim dengan orang Nasrani. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa atau apa ini? Satu, tiga di dalam satu, atau sebaliknya, satu di dalam tiga. Ya, ini perbedaan pendapat juga kalau mau dikatakan khilaf. Tapi tentu perbedaan pendapat seperti ini sama sekali tidak dianggap. Karena kalau sudah berhubungan dengan masalah keyakinan dasar yang tidak boleh kita berbeda pendapat, maka tidak boleh kita berbeda pendapat. Kita harus sepakat dalam masalah yang berhubungan dengan akidah, yang berhubungan dengan keyakinan dasar, prinsip dasar pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya perkara-perkara seperti ini harusnya meluruskan pemahaman kita. Di sini sebagian dari para ulama menjelaskan seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ketika ada sebagian orang yang mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya termasuk ya di samping pengikut manhaj salaf, ya termasuk juga orang-orang Asy'ariyah, pengikut akidah Maturidiyah. Salah total. Mereka tidak mengikuti pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah yang paling penting dalam agama, memahami sifat-sifat Allah. Mereka mentakwil, ya, meskipun mereka paling dekat dengan Ahlus Sunnah, tapi bukan Ahlus Sunnah. Artinya dibandingkan dengan Jahmiyah atau Mu'tazilah yang menolak sifat-sifat Allah, ada yang menolak nama-nama Allah misalnya, mereka lebih dekat, tapi tetap bukan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah punya prinsip dasar yang barang siapa berpegang teguh dengan prinsip dasar ini, dialah Ahlus Sunnah. Kalaupun dia salah dalam sebagian masalah, itu kesalahan yang wajar. Setiap manusia ada ketergelinciran, tetapi kesalahan tersebut bukan kesalahan dari dasar pemahaman agama. Makanya dengan kita belajar ini, kita bisa membedakan kesalahan orang. Ya, orang yang belajar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan berarti dia maksum, iya kan? Terjaga dari kesalahan. Tidak mungkin ada manusia yang terjaga dari kesalahan selain dari para nabi dan para rasul. Kalau mereka dijaga dengan penjagaan Allah. Para nabi dan para rasul saja bisa berbuat salah. Ya. Menurut pendapat yang terkuat, mereka bisa melakukan perbuatan dosa kecil. Kalau dosa besar Allah menjaga. Dosa kecil mereka terjatuh, tapi segera Allah beri taufik untuk bertobat. Ini para nabi dan para rasul. Bagaimana dengan kita? Jadi, orang yang belajar akidah yang benar bukan berarti dia tidak bisa salah. Cuman kesalahan itu dibagi dua. Ada yang salah sudah dari dasar pemahaman. Orang seperti ini dari dasar pemahamannya sudah salah, tidak akan dianggap sebagai Ahlus Sunnah meskipun ada beberapa hal yang dia mencocoki Ahlus Sunnah. Yang kedua, ada orang yang dari dasar pemahamannya sudah benar. Apa?
dia selalu mengatakan kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Setiap dia menjelaskan dalil Al-Quran, dia merujuk kepada tafsir para ulama Ahlus Sunnah. Demikian pula hadis Rasulullah SAW. Ini dasar pemahaman namanya. Ketika ada satu masalah yang dia salah, kita yakini ini salahnya bukan karena menentang kebenaran, tapi sebagai manusia luput darinya. Hadis-hadis yang sahih, contoh seperti Imam Abu Hanifah atau para ulama yang lain yang berpendapat dengan pendapat yang salah, tapi prinsip dasarnya mereka benar. Ya, coba antum lihat dalam kitab Syarhus Sunnah Al-Barbahari disebutkan dua model kesalahan ini. Wa'lam, kata beliau, annal khuruja 'anit tariq 'ala wajhain. Orang yang keluar dari jalan yang lurus itu dua bentuknya. Salah kalau setiap orang yang keliru, tergelincir, kita langsung mentahdir mengatakan, oh dia ahlul bid'ah. Kalau begitu siapa yang tidak salah? Ini modelnya pemikiran Khawarij. Seperti setiap orang yang berbuat dosa besar dikatakan kafir. Siapa manusia yang tidak berbuat salah? Nanti malah nanti mengkafirkan dirinya sendiri, karena dia sendiri akan salah juga. Sementara juga salah kalau ada orang yang mengatakan, ya, bagaimanapun kesalahannya, yang penting kita lihat baik, kita ambil, kita ikuti, ya salah. Harus ada dua penilaian. Dan dalam semua masalah Ahlus Sunnah itu selalu Ahlul Wasat, orang-orang yang bersikap pertengahan, moderat, tidak berlebih-lebihan dan tidak kurang. Saya ulangi tadi pernyataan dari Imam Al-Barbahari. Ketahuilah, orang yang keluar dari jalan yang lurus itu ada dua bentuknya. Fa ammal awwalu farajulun qad zalla 'anil tariq wa huwa la yuridu illa al-khair. Fa hadza la yuqtada fi zallatihi fa innahu halik. Yang pertama, orang yang tergelincir dari jalan yang lurus. Bagaimanapun tingginya ilmunya tidak mungkin, ya, semua ilmu tidak luput darinya. Ini semua ilmu diketahuinya, tidak mungkin. Pasti ada yang luput. Orang yang tergelincir dari jalan yang lurus dan dia tidak menghendaki kecuali kebaikan, maka ini orang yang tidak boleh, meskipun ya dia tetap dianggap tidak mengingatkan kecuali kebaikan, tidak boleh diikuti dalam kesalahannya karena dia telah berbuat salah dalam masalah tersebut. Yakni orang seperti ini kesalahannya tetap dijauhi, tapi orangnya jangan dijauhi. Ini dibawakan dalam kitab Syarhus Sunnah. Saya pernah mendengarkan penjelasan dari kitab ini disampaikan oleh salah seorang ulama kita yang ada di Madinah, Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala. Ketika dia menjelaskan, beliau menyebutkan bahwasanya apa yang diterangkan oleh Imam Al-Barbahari ini adalah metode penilaian yang sangat adil dalam menilai kesalahan manusia. Yaitu orang yang berbuat salah dua jenisnya. Yang pertama tadi, kesalahan yang tidak sengaja dilakukan. Apa buktinya dia tidak sengaja? Dia selalu menegaskan ingin kembali kepada kebenaran. Dia selalu berusaha mengikuti Al-Quran dan Sunnah, merujuk kepada pemahaman para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahaminya. Ketika dia salah, inilah jenis kesalahannya para imam mujtahidin. Kesalahannya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kesalahannya Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, kesalahannya Imam An-Nawawi dalam masalah mentakwilkan asma' wa sifat atau menukil tanpa mengomentari, kesalahannya Imam Ibnu Hajar. Bagaimana kita tahu dia tidak sengaja? Karena dalam pernyataan-pernyataan mereka selalu mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Dalam masalah-masalah lain mereka selalu menegaskan inilah yang benar karena inilah pemahaman salaf. Ini bukti bahwa mereka adalah pemahaman dasarnya salaf. Yakni kembali kepada manhaj salaf. Beda sama yang kedua. Wa ammal akhar, kata Al-Barbahari, farajulun qada'ana dal haq wa khalafa man kana qablahu minal muttaqin fahadha dhalun mudhillun syaitanun maridun fi hadhil ummah. Orang yang kedua, orang yang sengaja menentang kebenaran. Dari awal dia tidak
menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sandarannya, tidak merujuk kepada pemahaman salaf. Dia berkata hanya berdasarkan pikirannya saja, berdasarkan pemahamannya saja. Tidak pernah kita dengarkan dari dia nukilan-nukilan dari ucapan para ulama Ahlu Sunnah yang kita kenal. Ini orang yang sengaja menentang kebenaran dan menyelisihi pemahaman orang-orang yang bertakwa, yakni para ulama salaf sebelumnya. Yang kedua ini tidak ada kemuliaan. Inilah kata beliau orang yang sesat dan menyesatkan. Bahkan inilah syaitan yang durhaka di umat ini. Yang seperti ini wajib untuk kita peringatkan umat akan agar menjauhinya. Dari mana kita ketahui dia pemahamannya menyimpang dari manhaj salaf? Kesalahannya bukan seperti yang pertama tergelincir atau tidak sengaja. Bukan dilihat dari orangnya kalem, orangnya lemah lembut ketika menyampaikan segala sesuatu. Subhanallah, di masa ulama salaf itu banyak orang-orang yang dianggap menyentuh ketika menyampaikan nasihat di masyarakat umum, tapi disebutkan oleh para ulama sebagai ahlul bid'ah. Contohnya Haris Al-Muhasibi. Ini ma'ruf terkenal. Imam Ahmad pernyataannya, Imam Abu Zur'a Ar-Razi. Padahal kalau dia menulis kalimat itu dianggap kata-katanya banyak mengandung hikmah. Tapi hikmahnya dari mana? Tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Ditahdir oleh para ulama. Padahal kalau menyampaikan kata-kata itu sangat lembut. Inilah jenis kesalahan yang kedua. Orang yang dari asal dia pemahamannya tidak mengikuti salaf. Tidak mengagungkan pemahaman salaf. Ketika dia membawakan Al-Quran misalnya, dia langsung menyimpulkan begini maknanya, selesai, ini dalilnya. Mana rujukannya? Tidak disebutkan rujukannya. Demikian pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika menyimpulkan sesuatu tidak menyebutkan, Ibnu Taimiyah mengatakan demikian. Ini beda kesalahan yang kedua. Ini benar-benar kesalahan orang yang secara asal sudah menyimpang dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dua hal ini perlu dibedakan. Oleh karena itulah di sini kita kembali kepada pembahasan dalam Al-Aqidatul Wasithiyah. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, inilah i'tiqad, keyakinan, ideologi, akidah al-firqatin najiyah, golongan yang selamat. Golongan yang selamat. Ini adalah istilah untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Istilah seperti ini sejak kita ngaji awal-awal sudah kita ketahui. Dulu-dulu pertama-tama kita ngaji sering kita baca buku yang ditulis, buku ringkas yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainuk rahimahullah ta'ala. Beliau ini adalah orang dari Suriah yang tinggal di Mekah dan mengajar di Darul Hadis di sana. Ya, saya pernah bertemu dengan beliau beberapa kali, kunjung ke tempatnya. Orangnya sangat lemah lembut. Tapi ketika menjelaskan masalah prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau sangat tegas. Ya, sudah meninggal rahimahullah ta'ala. Di dalam bukunya tersebut diberi judul Minhajul Firqatin Najiyah, jalan golongan yang selamat. Terjemahannya sudah lama dikeluarkan sejak beberapa tahun yang lalu. Ala kulli hal, ini istilah dari dulu sampai sekarang kita yakini Ahlus Sunnah wal Jamaah menisbatkan dirinya kepada istilah-istilah seperti ini. Belakangan ini muncul orang-orang yang mengingkari istilah syar'i ini. Ada yang mengatakan tidak boleh kita menamakan diri kita salafi. Ya, karena itu istilah yang mecah belah. Kita katakan subhanallah, istilah syar'i itu tidak memecah belah. Orang yang menggunakan istilah yang tidak syar'i itu yang mecah belah. Makanya nanti kita akan lihat dan antum sudah ketahui yang namanya memecah belah itu bukan ketika misalnya kita mengikuti pengajian sementara ada pengajian lain tidak kita ikuti. Mereka menganggap kalian memecah belah, hanya ingin ngaji di tempat kalian sendiri. Jawabannya tidak. Siapapun yang menyampaikan kajian dengan pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita akan ikuti dimanapun dia berada. Tapi kalau dia tidak menyampaikan dengan berdasarkan pemahaman akidah yang benar, tidak boleh kita ikuti karena Allah yang merintahkan kita melakukan demikian. Dalil yang menunjukkan bahwasanya kita tidak boleh mengikuti
atau hadir di majelis yang di situ dibicarakan tentang ayat-ayat Allah tanpa ilmu adalah Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa dalam ayat Al-Qur'an di antaranya dalam surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yastahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi innakum idza mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a." Sungguh telah turun kepada kalian di dalam Al-Qur'an bahwa jika kalian melihat atau mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari atau diperolok-olok, kata para ulama maksudnya termasuk diperolok-olok, ditafsirkan tidak sesuai dengan maknanya yang benar, tidak kembali kepada pemahaman para ulama salaf, apa sikap kita? Jangan kamu duduk bersama mereka sampai mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Karena kalau kamu duduk sama mereka, berarti kamu sama dengan mereka. Ini tegas dalam Al-Quran. Kalau kita merujuk kepada tafsirnya Imam Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir, dijelaskan. Al-Baghawi juga dalam Ma'alimut Tanzil. Dijelaskan bahwa ayat ini dijelaskan oleh para ulama salaf tentang larangan duduk di majelis yang di situ disebutkan permasalahan agama dengan pemahaman yang tidak benar. Tidak boleh. Karena kita akan terpengaruh dan kita tidak akan bisa mengingkarinya. Jadi permasalahan di sini bukan memecah belah itu ketika kita berpegang teguh dan merujuk kepada kebenaran. Coba disebutkan di sini, ya. Ini adalah keyakinan al-firqatun najiyah. Golongan yang selamat. Apa dalil yang menyebutkan tentang keberadaan golongan yang selamat? Hadis apa? Hadis tentang perpecahan, perpecahan umat. Perpecahan umat di akhir zaman. Ada yang selamat. Hadis yang sangat terkenal ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, yang disebutkan dalam kitab-kitab Sunan, hadisnya Abdullah bin Umar Ibnu Al-As radhiyallahu taala anhuma dalam Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud dan yang lainnya, disahihkan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, oleh Syekh Al-Albani dan yang lainnya. Tentang perpecahan umat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, wasataftariku ummati ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahidah wa hiya aljamaah wa fi riwayatin hum man kana ala mithli ma ana alaihi alyawma wa ashabi. Dan sungguh umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, ya, akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya diancam masuk neraka kecuali satu. Ini yang disebut dengan al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Yaitu al-jamaah, yang selalu berpegang teguh dengan kebenaran, bersatu di atas kebenaran. Mereka adalah orang yang selalu mengikuti petunjukku dan petunjuk para sahabatku hari ini. Nabi SAW menyebutkan tentang keadaan di akhir zaman. Keadaan di akhir zaman dan bagaimana cara untuk selamat, yaitu mengikuti pemahaman mereka. Sekarang dari hadis ini, ya, yang mengikuti kebenaran dan yang menyelisih kebenaran lebih banyak mana? Yang menyelisih 72 golongan. Yang berpegang teguh cuma satu. Mereka lah yang diistilahkan dengan al-firqatun najiyah. Mereka golongan yang selamat, yakni selamat dari ancaman azab neraka. Di dunia mereka selamat dari bid'ah, dari pemahaman yang menyimpang. Itu maknanya selamat. Kalau dilihat secara jumlah, mereka lebih sedikit. Kelihatannya mereka memecah belah. Bayangkan 72 golongan, mungkin mereka bisa bersatu dalam kebatilan. Yang satu ini tidak mau, dia berpegang dengan kebenaran. Secara pemikiran kita, ya harusnya ini memecah belah. Tidak mau kembali dengan jumlah yang banyak. Jawabannya bukan yang dimaksud dengan memecah belah di sini adalah memisahkan diri. Bukan. Tapi yang dimaksud dengan memecah belah di sini, ya, jadi maksudnya bukan tidak mau bersatu, tidak mau berkumpul. Tapi maksudnya di sini yang diinginkan adalah berkumpulnya di atas kebenaran. Makanya ketika mereka berkumpul di atas kebenaran, mengikuti sunnah Nabi SAW dan pemahaman para sahabat,
merekalah yang dikatakan bersatu, sementara yang lain itulah yang berpecah. Itulah yang berpecah, ya. Seperti yang kita kenal bersama dalam sebuah riwayat ucapan dari sahabat yang mulia, dalam sebuah riwayat yang sahih, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan apa? Al jama'atu ma wafaqal haqqo wa in kunta wahdak. Yang namanya al jama'ah, persatuan itu adalah yang sesuai dengan kebenaran meskipun kamu seorang diri. Jadi itu permasalahannya. Oleh karena itu saat ini bukan kita itu bukannya meridhoi perpecahan umat, tapi itu adalah kenyataan. Tidak akan bisa dihindari. Jadi kalau orang mengatakan saat ini kita harus mengusahakan umat ini agar bersatu, Anda berbicara ya menyelisihi kenyataan yang sudah Allah tentukan di akhir zaman. Pasti terjadi perpecahan. Terlalu banyak dalil yang menyebutkannya, iya kan? Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa di antara kamu yang akan hidup berumur panjang, dia akan melihat banyak perpecahan. Tidak akan bisa. Jadi umat ini sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala akan berpecah di akhir zaman, maka yang harus kita cari adalah bagaimana caranya untuk selamat dari perpecahan tersebut, yaitu mengikuti pemahaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabat. Jadi inilah istilah al-firqatun najiyah. Ini adalah istilah yang syar'i. Jelas dalilnya dan disebutkan oleh para ulama. Istilah ini merupakan muradif atau apa? Sinonim dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ibnu Taimiyah sebutkan di sini dengan berapa istilah? Ini adalah keyakinan al-firqatin najiyah, diambil dari hadis tadi. Golongan yang selamat, maksudnya di dunia mereka selamat dari pemahaman bid'ah, pemahaman syubhat yang menyimpang dari agama. Di akhirat mereka selamat dari azab neraka. Makanya mereka dikatakan al-firqatun najiyah. Baik. Al-mansurati. Al-mansurah artinya yang selalu ditolong oleh Allah. Ini juga istilah syar'i. Saya katakan tadi. Sebelum menit ya. Ya, jadi saya katakan tadi ada beberapa orang belakangan ini, dan ini adalah rata-rata dai-dai pembawa fitnah, tidak paham manhaj. Mereka supaya mendapat penerimaan dari banyak orang, mereka tidak mau menggunakan istilah-istilah syar'i. Contoh seperti penamaan salafi. Pemahaman salafi dikenal sebagai orang-orang yang jahil, yakni dianggap pemahaman yang keras, pemahaman yang mudah membid'ahkan, mudah mengkafirkan dan seterusnya. Bahkan sekarang istilah bid'ah saja ada orang yang tidak mau pakai lagi istilah bid'ah. Kayak katanya takut dijauhi masyarakat. Sekarang antum tahu istilah bid'ah dari mana? Dari sunnah Rasulullah SAW, iya kan? Beberapa hadis yang sahih menyebutkannya. Apakah istilah yang diucapkan oleh Nabi SAW yang itu adalah wahyu dari Allah akan memecah belah umat? Jawabannya tidak. Kecuali orang yang salah dalam mengartikannya. Lebih bagus istilah yang disebutkan oleh Nabi SAW, istilah dari Al-Quran, daripada istilah dari manapun. Iya kan? Kalau kita mengatakan jangan kita pakai istilah dari Al-Quran dan Sunnah seperti kata-kata bid'ah, jangan pakai kata-kata syirik, kita pakai kata-kata yang lain saja, seolah-olah Anda menganggap ucapan Anda lebih baik dibandingkan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah SAW bersabda bagaimana? Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin SAW. Sebenar-benar ucapan adalah Al-Quran, kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW, termasuk lafadznya. Ketika orang salah dalam memahami, Anda tetap gunakan lafadz tersebut, jelaskan. Kalau seandainya lafadznya ditinggalkan nanti sampai di akhir zaman, orang akan melupakan lafadz yang syar'i. Jadi bukan berarti ketika orang salah paham, agama yang ditinggalkan. Ya tidak, agama yang benar dijelaskan, kesalahpahaman yang diluruskan. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada sebagian orang yang mengingkari, tidak mau menggunakan istilah salafi.
Katanya istilah ini seolah-olah membenarkan dirinya sendiri, mengandung tazkiyah. Sekarang saya tanya kepada antum, apakah antum boleh mengatakan saya seorang muslim? Boleh kira-kira? Wajib. Bagaimana anda melakukan saya seorang muslim? Kalau antum ditanya, antum ini beragama apa? Apa jawabannya kita? Saya seorang muslim, agama saya Islam. Ketika anda mengatakan saya seorang muslim atau saya beragama Islam, apakah berarti anda telah mengamalkan semua ajaran Islam? Lahir dan batin? Kan tidak. Tapi ini adalah nisbat. Saya beragama mengikuti agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nisbat kita kepada Islam, bukan berarti kita tidak telah menjalankan Islam secara keseluruhan. Sama dengan kita mengatakan saya seorang salafi. Ini istilah yang telah digunakan oleh para ulama sejak dahulu. Kalau antum lihat biografi yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi tentang ulama-ulama yang terdahulu, contoh seperti dalam biografinya Imam Ad-Darqutni dalam Syiar A'lami Nubala, diterangkan oleh Imam Az-Zahabi, kana salafiyan, dia adalah seorang salafi. Imam Az-Zahabi yang menggunakannya. Para ulama yang terdahulu telah menggunakannya. Ibnu Taimiyah bahkan mengatakan wajib menisbatkan diri kepada manhaj salaf, mengatakan saya salafi. Yarhamukallah. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, la aiba 'ala man adhhara madhhab as-salafi wa intasaba ilayhi wa ataza ilayhi. Tidak ada celaan, tidak ada kritikan bagi orang yang menampakkan pemahaman salaf, menisbatkan diri dan menggolongkan diri kepadanya, mengatakan apa? Saya salafi. Itu artinya nisbat kepada salaf. Bal yajibu qabulu dzalika minhu bil ittifaq. Bahkan wajib penisbatan ini diterima berdasarkan kesepakatan para ulama. Tidak ada perselisihan dalam masalah ini. Li anna madhhab salaf fa inna madhhab salafi la yakunu illa haqqan. Karena pemahaman salaf tidak terdapat padanya kecuali kebenaran. Nisbat kepada kebenaran wajib. Jadi istilah-istilah seperti ini harus ditampakkan. Ahlus sunnah wal jamaah itu adalah golongan yang selamat. Ya, ada sebagian orang yang mengatakan kalau kita bahas ini seolah-olah kita mentazkiyah diri kita sendiri, merekomendasikan diri kita sendiri, hanya dia saja yang benar. Sekarang kita jawab, apakah di antara kita ada yang tidak ingin mengikuti kebenaran? Tentu kita ingin ikut. Kenapa kita bahas? Karena kita menginginkan, memohon pertolongan kepada Allah supaya dimudahkan untuk mengikuti jalan yang benar. Nah, kalau orang yang tidak pernah membahas, bagaimana dia akan tahu jalannya? Sekarang orang yang tahu jalan saja bisa nyasar. Apalagi orang yang tidak tahu jalan sama sekali. Kita katakan, kita membahasnya, kita sering menyebutnya, kita menisbatkan diri kepadanya dengan tujuan, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk bisa menempuh jalan ini. Kita berharap. Apalagi sudah kita ketahui ahlus sunnah itu sedikit di akhir zaman. Siapa yang merasa dirinya aman kalau tidak pernah membahas masalah ini, tidak menisbatkan diri kepadanya, tidak mohon pertolongan kepada Allah agar dimudahkan menempuh jalan yang benar ini. Jadi pembahasan ini saya katakan tadi, kalau antum baca, ada sebagian orang yang ingin menjauhkan kita dari pemahaman salaf, itu membuat kita ragu dengan istilah-istilah syar'i. Istilah-istilah syar'i, kata mereka, tidak usahlah gunakan istilah salafi, katakan saya muslim. Jadi semua nanti muslim bisa sama, katanya. Tayyib, istilah muslim tidak ada yang menyalahkannya. Tapi ketika banyak orang yang menggunakan istilah muslim sehingga di kalangan umat ini kabur mana Islam yang benar, kita perlu sebutkan istilah yang diterangkan maknanya dalam hadis-hadis yang sahih. Contoh tadi seperti Al-Firqatun Najiyah. Sekarang ada istilah yang dibawakan Ibnu Taimiyah. Ini Syekhul Islam yang menyebutkan. Ya. Al-Mansurah, golongan yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Apa dalilnya tentang istilah At-Ta'ifatul Mansurah? Adalah hadis riwayat Imam Muslim, ya, yang menyebutkan tentang keberadaan golongan yang selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Akan selalu ada sekelompok dari umatku, ta'ifah sama dengan firqah maknanya,
segolongan dari umatku yang mereka itu selalu menampakkan kebenaran, memperjuangkan kebenaran. Dalam riwayat lain, mansurah atau mansurin, mereka selalu ditolong oleh Allah. Tidak akan merugikan mereka orang-orang yang menyelisih mereka sampai datangnya keputusan Allah Subhanahu wa taala. Satu golongan. Siapa yang tidak ingin jadi ini? Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi termasuk golongan ini? Tentu tidak ada di antara kita yang merekomendasikan dirinya sendiri, menjamin dirinya sendiri. Cuman yang kita tahu, kita berdoa kepada Allah. Kedua apa? Kita pelajari sifat mereka agar kita bisa ikuti. Kalau hadis-hadisnya saya tidak kita ketahui, bahkan kita ingkari, ada sebagian orang yang mengingkari, ah seolah-olah cuma mereka saja yang benar. Lah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan cuma satu golongan yang ada. 72 yang diancam. Berarti mana yang benar? Yang 72 atau yang satu? Tentu yang satu. Berarti jumlahnya sedikit. Ini kenyataan yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Contoh. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Antum pernah dengar hadis riwayat Bukhari Muslim tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Uritun nar fa idza aktsaru ahliha an-nisa." Ditampakkan kepadaku neraka, maka kebanyakan penghuninya adalah perempuan atau laki-laki? Perempuan. Ini kenyataan disebutkan dalam hadis. Apakah kemudian ada yang mengatakan kita sekarang harus berusaha untuk menjadikan kaum perempuan itu bukan lagi kebanyakan penghuni neraka? Ini kan bertentangan dengan kenyataan disebutkan dalam hadis. Harusnya sekarang ketika Anda ingin usaha, katakan seperti ini, kita sekarang berusaha untuk menjauhi sifat-sifat perempuan yang termasuk penghuni neraka supaya selamat. Caranya seperti itu. Jadi kita berpikir dengan pikiran yang benar, kita mengikuti dalil maknanya. Kalau kita ingin selamat, kita ikuti apa yang disebutkan dalam dalil, bukan kita ikuti perasaan atau apa yang ada dalam pikiran kita sendiri. Inilah akibat dari tidak mempelajari agama dengan pemahaman yang benar. Baik, sudah adanya kita teruskan nanti insyaallah setelah selesai salat isya. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman lishanih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Kita masih melanjutkan penjelasan yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang menyebutkan bahwa al-firqatun najiyah, mereka adalah at-taifatul mansurah, golongan yang selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka berpegang teguh dengan kebenaran. Ini mereka disebut dengan at-taifatul mansurah. Sudah kita ketahui tadi dalilnya adalah hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Muawiyah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la tazalu taifatum min ummati 'alal haqqi mansurin. Dalam sahih Muslim lafadznya, la tazalu taifatum min ummati dhahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Senantiasa atau terus menerus akan ada sekelompok dari umatku yang mereka itu selalu membela, memperjuangkan kebenaran. Dalam riwayat lain, mereka akan selalu ditolong oleh Allah. Tidak akan merugikan mereka orang-orang yang menyimpang atau berpaling dari mereka sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, keputusan Allah di sini maksudnya Allah Subhanahu wa taala menjelang hari kiamat nanti akan mewafatkan semua orang-orang yang dalam hatinya ada iman, sehingga nanti hari kiamat hanya terjadi pada syirarul khalq, orang-orang yang paling buruk begitu. Jadi mereka ini akan
terus ada sampai menjelang hari kiamat, ya, sampai menjelang hari kiamat. Makanya ucapan Ibnu Taimiyah di sini al-mansurati ila qiyamis saah, mereka selalu ditolong sampai tegaknya hari kiamat. Taib. Hadis ini menjelaskan bahwa mereka ini ditolong karena selalu berpegang teguh dengan kebenaran. Itu sudah pasti. Karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala selalu digandengkan dengan at-tamasuk bil haq, berpegang teguh dengan kebenaran. Sudah pernah kita nukilkan beberapa kali dan ma'ruf nukilan dari para ulama salaf tentang makna hadis ini, siapakah yang dimaksud dengan at-taifatul mansurah. Ada nukilan dari Imam Abdullah Ibn Mubarak, ya, dari generasi tabi'ut tabi'in, setelahnya dari Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, ya, gurunya Imam Bukhari, Imam Ali Ibn Al-Madini, semua mengatakan hum indi ashabul hadis, mereka ini adalah orang-orang yang selalu mempelajari hadis Rasulullah SAW, yakni ahlu sunnah, mereka yang selalu berpegang teguh dengan sunnah. Sampai-sampai Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan illam takun hadhihi ta'ifatul mansuratu ashabal hadith fala adri manhum, kalau bukanlah mereka yang selalu ditolong oleh Allah ini adalah orang-orang yang selalu mempelajari hadis, mempelajari sunnah, maka aku tidak tahu lagi siapa mereka. Jadi karena mereka berpegang teguh dengan kebenaran, itulah sebabnya mereka ditolong oleh Allah. Ya, kita sudah ketahui pertolongan dari Allah inilah yang akan menyelamatkan manusia. Dan Allah hanya akan menolong agamanya serta orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya. Ini ma'ruf. Ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang masalah ini kita ketahui bersama, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu menolong Allah, maka Allah akan menolongmu dan akan meneguhkan langkah-langkah kakimu. Ini adalah al-jaza min jinsil amal, balasan dari jenis perbuatan. Siapa yang menolong Allah? Sekarang pertanyaannya, menolong di sini apakah artinya membantu, menguatkan? Jelas bukan, karena Allah tidak perlu ditolong dalam makna ini, iya kan? Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa, masa butuh pertolongan kita? Kita yang butuh pertolongan dari Allah. Juga kalau diartikan, kalau kamu menolong agama Allah, apakah agama Islam perlu ditolong? Agama Islam itu perlu ditolong kalau yang menjaganya lemah, sementara yang menjaganya adalah Allah yang Maha Kuat dan Maha Perkasa. Berarti bukan maksudnya menolong agama Islam atau menolong sunnah artinya sunnah ini lemah, perlu kita jaga, kalau kita tidak jaga akan hilang. Ya tidak, sunnah itu akan terus ada. Kita mau menjaganya atau tidak, sunnah akan terus ada dan pembelanya akan terus ada. Allah sudah menyiapkan mereka. Cuman kita sekarang ini harus berusaha agar termasuk golongan mereka. Antum ingat kisahnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Waktu beliau didatangi oleh sekelompok murid-muridnya di zaman beliau di penjara karena membela akidah ahlus sunnah wal jamaah. Bayangkan pada saat itu Khalifah Ma'mun memaksa para ulama untuk mengucapkan keyakinan akidah yang sesat, bahkan akidah kufur, yaitu Al-Quran makhluk. Padahal akidah ahlus sunnah wal jamaah adalah Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk, firman Allah dan bukan makhluk. Khalifah memaksa dan mengumumkan di seluruh penjuru negeri untuk keyakinan itu yang diyakini, keyakinan Mu'tazilah yang sesat. Akhirnya murid-murid beberapa orang ini datang kepada Imam Ahmad untuk mengadukan permasalahan ini. Mereka mengatakan, ya Aba Abdillah ayyuhal imam, innana lanakhsha ala dinillah, sungguh kami khawatir agama Allah ini akan rusak dengan perbuatan khalifah ini yang memaksa orang untuk meyakini atau mengucapkan akidah yang sesat. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, wallahi innallaha nasirun lidinihi, demi Allah, Allah akan menjaga agamanya. Maksudnya kamu tidak perlu khawatir, agama ini akan dijaga, sunnah itu akan dijaga. Hadis yang kita bacakan tadi, selalu ada sekelompok orang yang akan memperjuangkan kebenaran, selalu ada para ulama ahlul hadis, ulama ahlus sunnah yang akan memurnikan ajaran Al-Quran, mengembalikan manusia kepada ajaran sunnah yang benar.
ini selalu ada. Yang jadi permasalahan, kita ingin termasuk golongan mereka. Makanya kita berdoa kepada Allah, kemudian pelajari sifat-sifat mereka dan ikuti. Itu masalahnya, karena kita belum terjamin. Kalau Islam pasti terjamin, sunnah pasti terjamin, akan terjaga kemurniannya sampai di akhir zaman. Yang tidak terjamin, orang yang mengikuti Islam, orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah. Makanya supaya dia dijamin, minta pertolongan kepada Allah dan sungguh-sungguh pahami dan amalkan sunnah, insya Allah dia akan masuk ke dalam golongan mereka. Jadi perintah dalam ayat tadi dan juga apa yang disebutkan dalam hadis ini adalah petunjuk Allah bagaimana Anda supaya menjadi golongan yang ditolong. Yaitu tolonglah Allah, bukan tolong Allah artinya Allah itu lemah butuh pembelaan, tidak. Tolonglah agama Allah, bukan karena agama Islam itu tidak mulia kalau tidak diamalkan, tidak. Agama Islam meskipun tidak ada yang mengamalkan, dia mulia di sisi Allah. Berarti apa maksudnya menolong Allah atau menolong agama Allah? Yaitu mengamalkan agamanya. Karena agama ini pasti ditolong dan pasti dijaga, kita butuh penjagaan. Makanya amalkan sesuatu yang pasti dijaga supaya kamu ikut dijaga. Itu maknanya. Sama seperti hadis Rasulullah SAW yang terkenal riwayatnya Ibnu Abbas, riwayat Tirmidzi. Dan sanadnya sahih. Rasulullah SAW bersabda bagaimana? Ihfadillaha yahfadzka. Jagalah Allah. Maksudnya bukan menjaga Allah berarti Allah lemah, tidak. Tapi jagalah batasan syariat Allah. Jagalah agamanya, yakni pahami dan amalkan dengan benar. Supaya Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajiduhu tujahak. Jagalah Allah, maka kamu akan dapati Allah selalu di hadapanmu. Yakni selalu bersamamu dengan kebersamaan yang khusus. Jadi orang akan dijaga sejauh mana dia menjaga agamanya. Itu maknanya. Makanya para ulama ahli tafsir ketika menafsirkan ayat tadi yang terdapat dalam surat Muhammad tadi, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, dinukil dalam kitab Adwaul Bayan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syangkiti. Sepakat para ulama mengatakan, wa ma'lumun anna nasrallahi innama huwa bittiba'i ma syara'ahu bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi. Dan sudah diketahui yang namanya menolong Allah, menolong agama Allah, tidak lain dengan mengikuti syariatnya, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Orang belajar akidah, belajar agama itu ya, tujuannya bukan cuma sekedar dapat pahala, bukan cuma sekedar supaya bisa mengamalkan kebenaran, tapi lebih daripada itu kita akan dijaga di atas kebenaran. Ini yang kita inginkan. Makanya dengan kita menjaga agama Allah, memahami syariatnya, mengamalkannya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, ini menjadi sebab turunnya pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya ahlu sunnah semangat mengajak umat kembali kepada sunnah. Ketika orang-orang banyak berkomentar tentang Islam sedang runtuh, sedang hilang kejayaannya, mari kita kembalikan kejayaan Islam, jawabannya semua orang bisa mengaku. Tapi pengakuannya ini bagaimana buktinya? Siapa yang benar-benar akan mendapatkan pertolongan dari Allah? Tidak lain, mereka yang dijanjikan pertolongan adalah orang yang menolong agama Allah dalam arti yang sebenarnya, yaitu berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ucapan dan perbuatan, dalam keyakinan, dalam ucapan dan perbuatan. Taib, inilah makna At-Ta'ifatul Mansurah. Kenapa diartikan oleh para ulama tadi? Mereka adalah orang-orang yang selalu belajar sunnah. Karena tidak akan bisa mempelajari kebenaran kecuali dengan mengikuti pemahaman sunnah Rasulullah SAW dan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Berarti kesimpulan gampangnya saja, tidak mungkin menjadi Ta'ifah Al-Mansurah kalau tidak belajar manhaj salaf. Makanya istilah lain daripada manhaj salaf adalah atau salafi adalah ahlu sunnah wal jamaah, at-ta'ifatul mansurah, al-firqatul najiyah. Satu artinya, semua sama, tidak ada perbedaan. Semua merujuk kepada makna yang satu, yaitu orang yang mempelajari kebenaran, yaitu orang yang berpegang teguh dengan sunnah, yaitu orang yang mengkaji Islam, Al-Quran dan sunnah berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dan para ulama yang mengikuti mereka. Ila qiyamis saati, sampai tegaknya hari kiamat, sudah kita bahas tadi. Karena disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih
Saya katakan tadi seperti hadis yang menyebutkan hari kiamat akan tegak pada syirarul khalq. Kemudian dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW bersabda, la taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ard Allah Allah, tidak akan tegak hari kiamat sampai tidak diucapkan lagi di muka bumi ini kalimat Allah. Yakni orang tidak lagi berakidah dengan benar, sudah rusak keadaan manusia. Berarti mereka ini akan diwafatkan sebelum terjadinya hari kiamat. Makanya sampai hari kiamat, maksudnya sampai dekat dekatnya hari kiamat. Karena disebutkan dalam hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala nanti di akhir zaman akan mengutus angin yang berhembus, yang kemudian angin ini menimpa setiap orang yang beriman dan menjadikannya wafat, meninggal dunia. Setelah itu kemudian hari kiamat tegak pada orang-orang yang paling buruk di muka bumi. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Terus al ahli sunnati wal jamaah, mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Ya, ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ini istilah yang satu makna. Al-firqatun najiyah, at-ta'ifatul mansurah, as-salafi atau dakwah salafiyah atau ahl salafiyun, pengikut manhaj salaf. Ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah ini istilah yang ma'ruf. Pengertiannya pun ma'ruf. Ahlu sunnah, ahlu adalah orang yang ahli. Dalam bahasa Arab ahli itu maksudnya orang yang dekat dengan sesuatu. Dikatakan ahlul Quran hum ahlullah. Ahli Al-Quran adalah ahlinya Allah, yakni orang yang terdekat, diistimewakan di sisi Allah. Makanya keluarga kita dikatakan ahli. Dalam bahasa Arab ahli, dia itu keluargaku atau istriku, saya katakan ahli. Begitu. Dalam bahasa kita dijadikan bahasa Indonesia, cuman bahasanya mungkin maknanya lebih sempit. Ahli, orang yang khusus memahami sesuatu. Ahlu sunnah berarti adalah orang yang dekat dengan sunnah, paling paham sunnah, semangat belajar sunnah. Itu maknanya ahlu sunnah. Al-jama'ah diambil dari kata-kata al-ijtima'. Artinya mereka adalah orang yang selalu bersatu di atas kebenaran. Ini pengertian al-jama'ah. Al-jama'ah adalah orang yang selalu bersatu di atas kebenaran. Makanya tadi kata Ibnu Mas'ud, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Al-jama'ah itu adalah yang sesuai dengan kebenaran meskipun kamu sendirian. Istilah al-jama'ah juga antum ingat tadi disebutkan dalam hadis perpecahan umat. Wahumul jama'ah, mereka adalah al-jama'ah, yaitu man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, diterangkan dalam riwayat lain, yaitu orang yang mengikuti pemahamanku, yakni pemahaman sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabatku. Jadi jelas ahlu sunnah wal jamaah. Makanya keliru ketika ada orang mengatakan semua kaum muslimin itu ahlu sunnah wal jamaah. Kita katakan itu hukum asalnya. Itu yang kita harapkan. Tapi apakah itu kenyataannya? Kita katakan kalau seorang muslim dia di atas akidah yang sesuai dengan fitrah, maka dia adalah ahlu sunnah wal jamaah. Tapi kalau sudah terpengaruh pemahaman-pemahaman sesat, akidah-akidah yang menyimpang, maka kita katakan ini sudah keluar dari pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Karena ahlu sunnah jelas mengikuti sunnah dan mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Itulah ahlu sunnah wal jamaah. Oleh karena itu ada pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, mungkin antum pernah dengar, yang diselewengkan maknanya. Ini pernyataan kita pernah tanyakan kepada Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, beliau nukilkan ucapan aslinya. Yakni Ibnu Taimiyah pernah ditanya waktu membahas masalah Syiah. Beliau mengatakan, ya, intinya, inti pernyataannya adalah ahlu sunnah itu di kalangan orang-orang awam diartikan yang selain Syiah. Ini kata beliau di kalangan orang awam, bukan di kalangan semua orang yang paham agama. Ya, ini kalau dikatakan selain Syiah berarti Mu'tazilah masuk, Jahmiyah masuk, Asy'ariyah masuk. Nah, tidak mungkin pemahamannya seperti ini benar. Sekarang ahlu sunnah wal jamaah artinya apa? Mengikuti sunnah para sunnah Nabi SAW dan pemahaman para sahabat. Ya tidak mungkin. Kelompok-kelompok lain banyak yang menyimpang dari pemahaman dasar ini. Jadi Ibnu Taimiyah waktu itu mengatakan di kalangan orang awam, saking buruknya Syiah itu sampai disebutkan
yang namanya ahlus sunnah itu yang selain syiah. Ini menurut penilaian orang awam. Adapun penilaian orang yang berilmu, dan inilah penilaian yang benar yang berdasarkan dalil, ahlus sunnah itu hanyalah orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Barakallahu fikum. Inilah pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di penjelasan awal beliau sebelum memasuki penjelasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan kita akan teruskan nanti insyaallah di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kita lihat pertanyaan. Mohon dijelaskan orang-orang yang mengikuti manhaj salaf akan dibebaskan dari neraka, apakah tidak dihisab dan dimasukkan ke neraka karena dahulu karena sebelumnya banyak melakukan syirik, bid'ah dan lain-lain. Kalau dia sudah bertobat, ini kan saya katakan kalau kita bahas secara umum beda dengan bahas tentang perorangan. Jadi kita harus memahami ayat-ayat atau hadis-hadis janji itu dengan benar. Maksudnya Allah janjikan seperti ini. Rasulullah SAW janjikan dari wahyu Allah seperti ini. Selama orang ini melakukannya dengan benar, tidak ada penghalangnya, dia akan dapatkan janji tersebut. Kan janji ada syaratnya. Seperti orang yang mengamalkan perbuatan seperti ini, maka dia akan masuk ke dalam surga. Lalu bagaimana kalau dia berbuat syirik? Berarti dia tidak memenuhi syarat. Jadi janji itu seperti itu. Janji itu terpenuhi kalau syarat-syaratnya dipenuhi, penghalang-penghalangnya dihilangkan. Nah sekarang orang yang mengikuti manhaj salaf, bagaimana mungkin dijamin padahal dia berbuat syirik dulunya? Dia bertobat. Tobat kan menggugurkan dosa-dosa yang lalu. Kata Nabi SAW dalam hadis Hasan riwayat Ibnu Majah, "Ataibu minadzanbi kaman la dzanba lahu." Orang yang telah bertobat dari perbuatan dosanya seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Jadi kalau dia sungguh-sungguh tobat, dia hilang perbuatan syiriknya, perbuatan bid'ah yang dilakukannya. Cuman ada orang yang bertobat belum tentu sungguh-sungguh, belum tentu maksimal diterima tobatnya. Ini permasalahannya. Jadi nanti tergantung dari setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana hamba ini memenuhi syarat-syarat dan menghilangkan penghalang-penghalang supaya dia dapatkan janji tersebut. Ada yang mengatakan lebih baik menghindari menjauhi perbuatan dan daripada melakukan sunnah. Lebih baik menghindari menjauhi perbuatan dosa daripada melakukan sunnah. Apakah perkataan ini batil? Ya jelas batil. Anda menjauhi perbuatan dosa itu karena apa? Anda tahu itu dosa dari mana? Kan dari Al-Quran dan sunnah. Jadi menghindari perbuatan dosa, apa artinya dosa? Dosa itu adalah sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang diterangkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Makanya sunnah itu adalah Islam secara keseluruhan. Ya, diterangkan dalam Syarh Sunnah Al-Barbahari di awal-awal beliau mengatakan wa'lam annal islamu huwa sunnatu wal sunnatu hiyal islam. Ketahuilah Islam itu adalah sunnah dan sunnah dia adalah Islam. Wala yakumu ahaduhuma illa bil akhir. Tidak akan bisa tegak salah satunya tanpa yang lainnya. Berarti menjalankan perintah, menjauhi larangan, membenarkan keyakinan yang wajib dibenarkan, ini termasuk sunnah karena itu adalah Islam itu sendiri. Saya guru di sekolah umum, setiap rapat kami selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya tanpa diiringi musik. Bagaimana saya harus bersikap? Selain itu kami diminta berdiri saat menyanyikan Indonesia Raya, kami juga diminta membaca Al-Quran bersama-sama. Ya, masalah yang berhubungan dengan lagu Indonesia Raya itu perlu dijelaskan di depan umum, ya, bahwa ketika kita tidak mau melakukannya itu karena haramnya lagu, bukan karena masalah kita tidak suka dengan negara Indonesia. Ya, bagaimanapun lagu dalam bentuk apapun, baik itu lagu kebangsaan atau lagu kecamatan, lagu apalagi kabupaten, kota madya, tetap tidak boleh namanya lagu. Ada sebagian orang yang tidak mau dengan lagu Indonesia Raya karena mereka mengkafirkan pemerintah. Kita katakan tidak. Cuman hal-hal yang tidak sesuai dengan syar'i tidak diperbolehkan.
contohnya masalah hormat misalnya, kayak seperti hormat bendera, bukan kita tidak suka dengan benderanya, bendera tidak menunjukkan arti apa-apa, tapi penghormatan yang berlebihan ini yang tidak boleh. Jadi berbeda antara seorang yang mengingkari itu karena tidak syariat dengan orang yang mengkafirkan pemerintah sehingga yang berhubungan dengan pemerintah semua tidak disukai. Ini salah. Peraturan pemerintah yang sesuai, yang tidak bertentangan agama, kita wajib taat. Wajib kita taat. Contohnya seperti lampu merah misalnya. Ya. Isyarat lampu merah di jalan-jalan kita ikuti karena wajib mentaati pemerintah, dan ini jelas maslahatnya. Jelas kebaikannya. Ala kulli hal, ini kita perlu jelaskan kepada mereka, ya ketika antum terpaksa ya jangan ikut lakukan hal tersebut. Kemudian baca Al-Qur'an bersama-sama, ini juga ada larangannya. Al-Qur'an itu dibaca satu orang, yang lain mendengarkan supaya tidak kacau nanti. Kalau baca sama-sama nanti siapa yang dengar? Kemudian bacanya nanti siapa yang akan meluruskannya? Ala kulli hal, Al-Qur'an itu dibaca itu ketika membuat halaqah untuk bacaan yang benar, satu orang yang baca, yang lain mendengarkannya. Boleh kemudian yang lain membaca, yang lain meluruskannya juga bisa, tapi yang jelas tidak dibaca bersama-sama. Siapakah guru Syekh Muhammad Abdul Wahhab dan siapa guru dari Ibnu Taimiyah? Dan Ustaz, bagaimana kita menyikapi bermasyarakat dengan muslim yang beda pemahaman dengan kita? Guru-guru mereka jelas disebutkan dalam buku-buku biografi mereka, sangat lengkap dan banyak. Ibnu Taimiyah kemarin sudah kita sebutkan dalam biografinya juga isyarat dari sebagian guru-guru beliau. Yang jelas gurunya banyak kalau boleh disebutkan. Biografi mereka disebutkan kok lengkap dalam biografi mereka, dan terjemahannya juga ada, bisa antum lihat. Menyikapi kaum muslimin yang hidup bermasyarakat, kita hidup dengan mereka, masyarakat kita yang tidak paham sunnah, tentu kita katakan hukum asalnya setiap muslim itu masih ada kebaikan karena dia mesti mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Cuman kita perlu sampaikan kepadanya cara yang benar tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berhubungan dengan amal-amal ibadah supaya mereka bisa menerima. Secara asal setiap muslim mesti ya punya kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sabar dalam mendakwai mereka, sampaikan tentang bagaimana indahnya Islam yang benar, bagaimana indahnya Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para salaf. Tadi siang saat mengendarai kendaraan saya lihat nenek tua. Ya, nenek maksudnya tua, ada nenek yang enggak tua. Saya lihat nenek tua yang jalan terpincang. Dia mau pulang ke rumahnya yang jauh namun tidak dapat angkutan. Lalu saya mengantarkan ke rumahnya yang jauh. Salahkah ketika saya membonceng beliau karena saya tidak tega jadi ingat ibu saya? Iya. Masalah bersentuhan dengan perempuan khususnya ketika yang sudah berusia lanjut ya dan tidak bersyahwat lagi dengan dia, ini diantara sebagian para ulama ya, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah batasan umurnya. Masalahnya tadi saya tidak ikut melihat nenek tersebut, jadi saya tidak tahu dan juga bagaimana kondisinya. Ya, ala kulli hal, perbuatan antum menolong dia itu sangat baik. Perbuatan antum menolong dia sangat baik. Cuman lebih baik lagi kalau antum melakukan dengan cara yang sesuai dengan syariat sehingga lepas dari permasalahan. Seandainya ada tumpangan kendaraan yang bisa antum tumpangkan dia, itu lebih bagus. Ya. Atau ada hal-hal yang tidak melanggar syariat, maka itu lebih bagus lagi supaya antum lepas dari permasalahan, karena antum sendiri yang bertanya mestinya tahu tentang hukumnya bersentuhan antara laki-laki dan perempuan. Nah, bagaimana menjelaskan kepada orang yang menganggap salafiyun adalah corong pemerintah dan beranggap salafi keras kepala, keras kepada sama muslim dan lembek kepada orang kafir? Pemerintah itu orang kafir atau orang muslim? Orang muslim. Mereka ini yang tidak bisa membedakan makna kafir, makna muslim. Ya. Jadi kalau dikatakan corong pemerintah, alhamdulillah pemerintah muslim, bagus kita menjadi corongnya. Dan kesalahan-kesalahan mereka tidak kita ikuti, justru mereka yang mengikuti kesalahan pemerintah. Ketika pemerintah melaksanakan acara-acara bid'ah juga mereka lakukan, ya kita justru mengingkari. Seperti maulid sampai sekarang kita katakan itu bukan hal yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, itu adalah bid'ah. Pemerintah
padahal masih melaksanakan maulid sampai saat ini. Jadi yang salah kita ingkari. Adapun yang benar kita kita bela, karena itulah yang dituntut dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan bukti buku-buku para ulama yang menulis masalah-masalah akidah. Nanti akan ada juga penjelasannya di sini. Ibnu Taimiyah juga menjelaskan tentang kewajiban taat kepada pemerintah, padahal Ibnu Taimiyah sendiri hidupnya lama di penjara oleh pemerintah. Jadi beliau tidak menggunakan perasaan atau dendam untuk membenci pemerintah, karena dalam buku-buku akidah beliau tuliskan tentang kewajiban taat kepada pemerintah muslim dan menasihati mereka dengan cara sembunyi-sembunyi. Fadilatul Syekh. Wah, ini salah ini. Salah paham. Antum nanti mungkin besok ini pertanyaannya ke ditanyakan sekarang. Nanti ada Syekh Ibrahim baru antum sampaikan. Bolehkah kita menimba ilmu belajar, misalnya belajar tajwid, tahsin, dengan orang yang akidahnya tidak mengikuti pemahaman salafus saleh? Kata-kata seperti ini, kita hanya belajar tajwid, tahsin, belajar bahasa Arab. Kalau dia seorang pengajar, kira-kira pengajar itu akan berusaha menarik muridnya apa tidak? Kemudian ketika dia mencontohkan tajwid Al-Quran yang akan dibawakan, bagaimana kalau dia menerangkan dengan pemahaman yang salah? Tidak akan orang itu antum belajar sama seseorang kan butuh waktu lama untuk duduk dengan dia, bukan sehari dua hari. Antum sendiri belum paham. Bagaimana kalau dia terangkan ayat ini begini maknanya? Kan tidak mungkin antum bantah karena dia sebagai guru. Hukum asalnya kita mengambil ilmu dari orang yang paham sunnah, bermanhaj salaf. Apalagi masalah ilmu seperti ini bukanlah ilmu yang asing. Masa dikatakan ahlu sunnah sekian banyak tidak ada yang paham tajwid? Berarti ahlu sunnahnya salah pemahamannya. Ilmu tajwid itu ilmu yang penting dalam Islam. Jadi mesti banyak orang yang sudah mempelajarinya. Jadi tidak dibutuhkan sebenarnya antum mengambil dari orang-orang yang pemahamannya menyimpang. Tidak butuh, karena pemahaman seperti ini banyak di kalangan kita yang mengetahui. Ada sebagian orang kadang-kadang berlebihan mengatakan dia paham, dan pahamnya dari mana? Kan itu juga belajar sendiri juga paling. Dia pernah belajar di mana? Itu permasalahannya. Jadi kita katakan ambillah ilmu dari orang yang pemahamannya benar supaya agama kita terjaga. Orang yang pemahamannya benar dia akan menuntut ilmu dengan cara yang benar. Orang yang pemahamannya salah maka ketika belajar pun dia salah dalam menuntut ilmu. Belajar itu termasuk ibadah. Maka harus ikhlas dan mengikuti sunnah dalam cara belajar. Nah, bagaimana dia akan bisa mengajarkan kita yang benar kalau caranya salah? Ya, jadi kita mengambil dari orang yang paham sunnah saja. Kecuali kalau antum belajar sama dia, bisa mempengaruhi dia supaya kenal sunnah, misalnya orangnya mau diberikan masukan. Nah, ini lain lagi perkaranya, karena ada kemaslahatan. Tapi kalau tidak ada, asalnya kita mengambil dari seorang yang berpemahaman sunnah. Bagaimana menghadapi keluarga yang masih menentang sunnah, kita nasihati terus atau tinggalkan? Nasihati terus, karena dia menentang sunnah karena tidak paham. Dia dapatkan informasi yang salah tentang hal itu, maka antum luruskan. Ya, nah, terus berdoa dan terus nasihati. Jika kita ada nazar ke seseorang untuk nazar, membatalkannya setelah membayar kafarat, apakah wajib memberikan info ke orang tersebut? Pertama, hukum asalnya nazar itu makruh. Dan dengan nazar tidak mempercepat tercapainya tujuan. Makanya nazar itu hampir tidak ada gunanya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "La tanduru," dalam Sahih Muslim, "fa inna nadhra la yughni minal qadari syai'an wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil." Janganlah kamu bernazar karena nazar itu tidak bisa merubah takdir Allah sedikit pun dan hanya dikeluarkan oleh orang yang pelit. Dia mau beribadah kalau terpenuhi keinginannya. Makanya jangan nazar. Ini bukan sesuatu yang dianjurkan dalam Islam. Kalau sudah terlanjur maka wajib. Ya. Kalau kita melanggar maka bayar kafarat seperti kafarat sumpah. Kalau Anda bernazar kepada seseorang tentang seseorang, misalnya ingin memberikan sesuatu atau yang apa, ya berusaha untuk penuhi. Karena antum sudah mewajibkan diri Anda melakukannya, maka ini kewajiban. Kalau dilanggar berdosa. Kecuali kalau mengandung maksiat. Ya, tidak boleh kita lakukan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'si." Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, hendaknya dia taat. Kalau dia bernazar untuk maksiat, jangan berbuat maksiat. Jadi kalau menyangkut ke orang ini, antum misalnya ingin bernazar untuk
membelikan dia Al-Qur'an, ya penuhi. Belikan Al-Qur'an pada untuknya. Berniatan untuk kebajikan jangan dibatalkan. Kecuali kalau mengandung maksiat sesuatu yang tidak benar baru dibatalkan. Setelah itu kita membayar kafarah seperti kafarah sumpah seperti yang antum sebutkan tadi. Bagaimana kisah khalifah yang saat pada zaman Ahmad bisa menjadi khalifah pada saat itu? Iya, tentu waktu pertama dia menjadi khalifah kan belum, setelah dia menjadi khalifah baru dipengaruhi oleh seorang tokoh Mu'tazilah Ibnu Abi Duat. Pertama kali dia menjadi khalifah belum, masih kelihatan baik, setelah itu dia terpengaruh. Nah, barakallahu fikum. Itu pun kata para ulama waktu itu dia terpengaruh, makanya dia tidak dihukumi kafir. Karena dianggap dia terpengaruh dengan tokoh sesat tersebut. Mulai jam berapa mulai salat istikharah? Pagi, siang, sore, malam. Ya, salat istikharah tidak ada waktunya tertentu. Yang penting bukan larangan waktu salat. Lebih utama dalam kondisi-kondisi tenang, yaitu sepertiga malam yang terakhir, karena waktu itu tenang, Allah turun ke langit dunia mengabulkan doa, lebih bagus waktu itu. Cuman kapanpun bisa dilakukan secara asal dalam kondisi-kondisi kita tenang, itu lebih bagus dan lebih utama. Nah, bagaimana hukumnya seorang bapak yang melakukan kesyirikan, memiliki jimat, tidak pernah sholat, puasa, suka memabukkan, tapi menjadi wali nikah bagi anak perempuannya? Ini diperselisihkan para ulama. Kalau sampai melakukan pembatal Islam, jelas dia tidak pantas menjadi wali. Jadi kalau dia jelas-jelas melakukan pembatal Islam, batal kewaliannya, itu sudah jelas kesepakatan para ulama. Yang diperselisihkan tadi, kalau dia melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak sampai merusak keislamannya, misalnya dia melakukan perbuatan dosa besar kayak mabuk-mabukan, misalnya judi, waliyadzubillah, merokok dan yang lainnya, itu yang diperselisihkan. Karena wali itu harus orang yang punya keahlian dalam kewaliannya. Kalau sudah melakukan perbuatan yang seperti tadi, betul-betul jimat atau syirik dengan nyata, maka ini cari wali yang lain. Ya. Jadi dijadikan perwaliannya itu ke wali yang berikutnya. Nah, wali yang urutannya berikutnya. Ini tentu dikembalikan kepada pemerintah, ya, kepada pemerintah dalam masalah ini, pihak pengadilan agama begitu ya. Apakah ada keutamaan khusus menghadiri kajian kepada seorang syekh ulama kibar? Ya, tentu ada keutamaan khusus karena kita mengambil kemuliaan dari ilmunya, ya. Cuman masalahnya kembali kepada pembahasan yang dibahasnya. Biasanya para ulama tersebut ketika melakukan kajian-kajian umum, dia menyampaikan kajian-kajian yang bersifat umum. Nanti ada diadakan daurah, itu baru yang khusus, yang di situ banyak faedah yang lebih kita dapatkan. Misalnya seperti nanti Syekh Ibrahim Ruhaili setelah besok, ya, hafizahullah taala, dia ngisi insyaallah di Istiqlal, dia akan ke Solo ke Imam Bukhari untuk bikin daurah selama 3 hari. Ya, biasanya para ustaz diundang. Ya, banyak yang hadir juga banyak yang tidak hadir. Ala kulli hal, itulah faedah yang banyak didapatkan waktu itu insyaallah. Cuman kalau antum punya kesempatan untuk hadir besok, maka hadirlah, karena banyak kemuliaan dulu di majelis ilmu, apalagi ini kesempatan kita bisa mengambil ilmu dari orang yang ahlinya insyaallah. Nah. Saya diterima, ini yang terakhir ya. Bekerja di unit pelayanan pajak dan distribusi daerah dan mulai bekerja dari 3 hari yang lalu. Kemudian ana baru tahu hukum pajak itu sendiri, namun masih bingung hukum yang sesuai pemahaman sahabat dan imam madzhab karena banyak pendapat tentang pajak yang ditetapkan negara kita. Yang diterapkan di negara saya sudah sampaikan ke ayah saya terkait hukum pajak itu haram, namun ayah saya marah dan tidak terima. Kemudian saya untuk resign. Mohon penjelasan dan nasihatnya Ustadz, karena saya diancam untuk pindah kampung saya jika keluar dari pekerjaan ini. Iya. Pajak memang kebanyakan tidak benar. Saya pernah tanyakan langsung kepada Syekh Profesor di bidang fikih, yaitu Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili di Madinah, tentang masalah pajak. Kata beliau tidak boleh, memang kebanyakannya pajak itu tidak benar. Ada sebagian yang mungkin digunakan untuk kepentingan masyarakat, tapi sebagian besarnya tidak sesuai. Makanya yang ini seperti pekerjaan seperti ini berusaha untuk dihindari kita. Ya, apalagi terlibat langsung di lembaganya, ini yang bermasalah. Antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditolong untuk mencari pekerjaan yang lain insyaallah. Barakallahu fikum, kita cukupkan kajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.